Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Habib Absyah. Kali ini gua akan memperkenalkan nih Mercedes-Benz GLA 2017. Ini yang belum festive ya, ini kayaknya 2016 ya. Karena kalau yang udah festive tuh grillnya tuh ada bolong-bolongnya tuh, tadi garisnya tuh. Ya, ini gua juga bingung nih pakai kode mesin yang mana. Ini yang AMG katanya pakai mesin 2000cc dengan tenaga 115 kW atau dikonversikan bisa jadi 154 horsepower dengan torsi 250 Nm. Ya, ABS, CVT, BA, VSC, Hill Start Assist dan lain-lain lengkap ya. Karena tau sendiri Mercy ya, fiturnya lengkap. Ini macam kayak crossover-nya Mercy ya. Di depan sini dia lampunya pakai xenon ada tulisannya nih. Dia bibim, di sini ada DRL. Ada lampu kecil, ada DRL yang panjang nih. Dia nggak ada fog lamp karena ini yang AMG Line. Di sini dia harusnya nih headlamp washer ya, cuman gua nggak tahu cara makainya gimana, udah gua cari-cari. Di sini dia ada sensor depan nih, tapi dia di pinggirnya nggak ada sensornya, nggak ada corner sensornya. Nah, kalau yang festive tuh di sini grillnya tuh bolong-bolong ya, ini tahun 2017 ke atas. Ini kayaknya belum festive ya, kayak 2016 nicknya, pemakaian 2017. Nah, di sini dia karena AMG Line, dia pakai velgnya model bintang ya, ada AMG-nya juga. Di sini dia pakai profil ban 235 50 R 18 inci, depannya dia cakram depannya, cuman nih dia bolong ala-ala nih, pindah ke samping. Sennya kayak udah nggak asing ya, kayak Mercy lainnya. Sama dia sudah auto folding juga. Kalau dikunci, kuncinya kayak gini, model pistol. Dia bisa buat buka bagasi juga sih, karena bagasinya itu elektrik. Kalau kita kunci, dia ngelipat. Dia kebukanya kalau pintunya dibuka, cuman bukanya harus full kayak gini nih. Dia cuman di sini nggak ada akses smart key ya, nggak ada tombol apapun, jadi dia harus dibuka. Nah, dia baru kebuka spionnya. Di sini dia pakai bahan kulit. Dia ada memory seat karena elektrik juga dia. Headrestnya nggak elektrik ya, ini dummy doang. Dia ada power door lock, electric mirror, electric retract, ini all auto, window lock. Ini bahannya blue nih, yang sininya kulit. Sini kulit soft touch semua. Di sini dia ada buat buka bagasi. Ada cup holder, ada speaker. Ada seal flat Mercy juga tulisannya nih. Nah, di sini dia buat ngatur lumbar supportnya nih, buat di punggungnya. Dia juga ini joknya bisa di extend ya depannya ya. Nah, ini joknya tuh sporty dia. Bolong. Headrestnya nyambung sama kursi, jadi kayak bucket seat gitu, kayak racing seat. Kita masuk ke dalam. Di sini dia steering flat bottom. Ya, ada dual steering switch, Bluetooth telefoni, ada buat MID, ada pedal shift. Nah, ini tuas transmisinya ya. Jadi transmisinya bukan di tengah. Di sini dia buat apa? Buat lampu dim, sen, washer segala macam. Lampunya di sini, tombol lampunya. Dia sudah auto tempat kuncinya. Pedalnya stainless ya. Nah, buat buka kap mesin tuh dia ada di sini nih, yang merah-merah. Dia setirnya tilt teleskopik, lengkap banget. Airbagnya lengkap sampai ke pilar dia. Spionnya auto dimming. Dia ada lampu baca nih, kuning. Di bawah juga sini ada lampu baca nih, nyalain dari tengah sini. Nah, kita nyalain dulu ya, panas banget mas oleh. Dia colokin aja, putar. Oh, maaf ini agak ngeblur karena nggak bisa autofocus kameranya. Ini head unitnya tuh dia udah kayak ini ya, bisa kayak iDrive gitu. AC-nya model turbin ada 5 total, kanan kiri. Ini dari buat head unitnya nih, head unit atasnya. AC-nya belum digital ya, tapi arah semburan lengkap. Bisa ke front defogger nih, ada open close air-nya. Ada rear defogger, ada arah kakinya. Ini buat derajat suhu pengaturannya. Ini buat speed fan ya. Ini cup holder, mungkin ini bisa buat jadi tempat panas ya nih ya. Cuman gua nggak tahu cara ngaktifinnya gimana. Di sini ada buat cup holder lagi 2 biji. Nah, ini head unit itu sudah support Apple CarPlay. Dari Mercy-nya udah dapat kabelnya yang buat Apple CarPlay-nya. Nah, di sini nih post ininya buat ngatur ininya nih. Dia ada vehicle setting, dynamic select kayak mode berkendara gitu, consumption, ada owner's manual, waktu, bagi vehicle setting. Nah, di sini ada tinggal buat telepon, ada media, radio, navigasi. Bisa ke bawah juga nih, bisa buat display off-nya, waktu, sistem setting. Nah, tadi yang di sini nih, tombol ini buat di tengah sini. Ini no message ya. Nah, no message dia. No message. Ini asisnya, ini tadi ini apa Bluetooth apa namanya? Audio juga bisa tampil di tengah-tengah sini. Ini ada buat suhu mesin, ini RPM, ini kecepatan, ini buat tangki bensin.
Ini buat mode MPH-nya, karena ini KMH, ini mile per hour. Tadi ini bahan sini tuh itu ya, kayak aluminium brass gitu, silver, keren banget nih bahannya. Kaca depannya dia soft opening, udah pasti kalau nyeblak nggak mungkin mercy. Ini juga bisa di-extend nih, joknya depannya. Sama nih, kulit juga sama kayak yang kiri, tempat buat nyolokin Apple CarPlay-nya. Ya udah dapat ya. Nah kalau kalian yang buat nyari mercy harus pastiin dapat kabel kayak gini nih. Karena ini kabel bawaan dari mercy-nya. Jadi ya mungkin harganya agak mahal kalau beli sendiri kan di luar. Nah, ini bisa buat dimajuin juga nih. Nah, bisa dimajuin juga. Ini kulit bahannya. Dashboardnya juga pasti soft touch nih, kulit juga nih. Ada mid range. Dia tweeter juga ada di kanan kiri. Ini dia ada. Ini dia panoramic sunroof. Tapi dia bukan model yang itu ya. Ini modelnya sunset, bukan yang gelap. Jadi dia tirai doang gini. Bagus nih. Dia modelnya ngelipet di tengah-tengah. Jadi bisa terang banget belakangnya. Ini dia, yang ini bisa dibuka nih. Bisa dibuka dia. Nah, dia otomatis nutup sendiri. Kalau udah, kalau mau tutup, tinggal tutup aja. Dia juga bisa mode tilt ya. Di sini ada lampu baca kanan kiri tadi. Ini buat nyalain lampu baca belakang. Tadi kita lihat di sini, dia ada cup holder, vanity mirror dengan lampu. Sebelah driver juga sama, vanity mirror dengan lampu, ada card holder-nya juga. Kita pindah ke belakang, perahu kedua. Belakangnya juga sama kayak depan dia, kulit. Sama sini bahannya fabric. Bagus banget nih, window-nya all auto. Dia all auto. Ini bahannya aluminium brass, ada speaker juga, ada filter, maksudnya speaker-nya di bawah. Ini bukan cup holder ya, ini cup holder nggak muat ini harusnya nih. Atau botol yang 330 ml mungkin muat. Sini fabric dia. Sama yang tengah juga sama tuh, tengah-tengahnya fabric, kanan kirinya kulit. Tadi ini joknya bolong, keren ya. Bisa buat ini juga nih, buat apa namanya, bisa buat sinematik di sini. Ntar gua kasih sinematiknya. Sini ada asbak sama soket 12 volt. Kita pindah ke bagasi belakang. Bahan belakangnya sama ya kayak depan, profil bannya dia pakai 235 50 R18 18 inci. Belakangnya juga cakram, cuman dia nggak ada bintik-bintiknya, nggak kayak yang depan kan ada bintik-bintiknya ya. Ini dia nggak ada. Lampu belakang juga LED full, lampu rem, lampu mundur, lampu kotanya full. Belakang juga ada rear defogger, ada wiper belakang, antenanya dia pringless antena. Ini tipenya GLA 200. Dia nggak ada sensor parkir ya, dia kamera mundur ada, power back door. Cuma dia nggak ada suaranya. Nah ini dia, ini ban serepnya nih, dia nggak pakai tire repair kit tapi pakai ban serep space saver. Ini nggak tahu buat apa nih, mungkin buat ganti apa namanya, shock breaker. Ini ada 12 volt outlet, ada top tether dari Sofix, dia ada separator ya. Oh ini kamera mundurnya, dia baru keluar kalau dipindahin mundur. Oh iya lupa, transmisinya 7 speed DCT dual clutch. Mungkin sekian aja kali ya videonya. Ini takut kepanjangan. Ini dia, Mercy GLA 200 2016. Thank you. Bye bye.